Unrivaled Medicine God Season 138. Bab 1381 menghitung biaya di Ditai. Di sudut lorong yang buta, sesosok-sosok perlahan muncul. Ini adalah seorang pria parubaya, sikapnya luar biasa. Jelas bahwa dia ahli dalam sekejap. Ye Yuan juga tidak mengenalinya. Tapi orang ini telah mengikutinya sejak dekat, mulai dari ketika dia memasuki Akademi Wumeng. Orang ini tidak memiliki niat buruk. Ye Yuan menduga bahwa pihak lain mungkin telah dikirim oleh Menara Harta Karun Miriat untuk melindunginya. Ketika Wang Song melihat pria parubaya ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Te Guru Qi, kenapa? Kenapa kamu di sini? Petik 2. Wang Song tidak pernah berpikir bahwa Menara Harta Karun Miriat benar-benar akan mengerahkan pembangkit tenaga dewa asal untuk datang dan melindungi Ye Yuan. Asal-usul apa yang dimiliki Ye Yuan ini? Pria parubaya datang ke sisi Ye Yuan dan memberikan pengenalan diri, saya dipanggil Qi Fang, seorang guru di akademi. Tetapi saya sangat terkejut Anda benar-benar dapat menemukan keberadaan saya. Kapan Anda menemukannya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, sejak awal. Qi Fang menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dan telinga Dasles? Ekspresi Qi Fang berubah kaku ketika dia mendengar itu. Dia yakin bahwa dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, jadi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan telah lama menemukannya. Sekarang, dia akhirnya memahami mengapa Tower Lord membuatnya datang dan melindungi Ye Yuan. Baiklah, serahkan itu padaku, kamu pergi, kata Qi Fang dengan dingin. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Saya juga akan meminta Guru Qi untuk memberitahu Tower Lord, memintanya untuk maju dan menengahi masalah ini. Katakan saja, Ye ini berutang budi padanya. Petik 2. Pandangan Qi Fang berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan anggukan, kamu bisa yakin, aku pasti akan menyampaikan pesannya. Akademi Wumeng secara alami adalah Akademi Wumeng penguasa kota. Tapi secara alami mustahil bagi penguasa kota untuk mengelola akademi dan ibu kota sendirian. Oleh karena itu, penguasa kota juga memiliki banyak hal yang perlu bergantung pada keluarga besar ini. Di antara mereka, juga termasuk Menara Harta Karun Miriat. Meskipun Menara Harta Karun Miriat adalah kekuatan luar, kekuatan ini juga tidak bisa diremehkan. Di Akademi Wumeng ini, secara alami juga ada bagian Miriat Treasure Tower. Enyah, Ye Yuan datang di depan Wang Song dan berkata dengan suara dingin. Kumpulan sampah ini sudah banyak menunda waktunya. Dia sangat kesal. Ekspresi Wang Song berkedip tanpa henti. Dia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan ini, tidak menyangka bahwa itu sebenarnya hasil ini. MN, mungkinkah Anda masih ingin saya mengambil tindakan secara pribadi? Petik 2. Suara Qi Fang berubah suram. Tekanan dari realiti dewa asal langsung menyebar, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Terutama Jia Chong, karena dia hanya digroto mendalam rilem. Bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu? Dia benar-benar berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia saat ini menghadap Ye Yuan, tampak seperti dia sedang berlutut ke Ye Yuan. Meskipun sangat tidak mau, Wang Song masih bergerak setengah posisi. Ye Yuan tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan mereka. Sosoknya bergerak, langsung melaju kencang. Saat Ye Yuan pergi, penindasan ranah kultivasi Qi Fang langsung menghilang menjadi tidak ada. Wajah Wang Song jatuh, dan dia berkata, Guru Qi, itu melanggar aturan bagimu untuk menjadi seperti ini. Saya akan melaporkan masalah ini ke Paman Qin. Petik 2. Qi Fang berkata dengan dingin, ngomong-ngomong. Tapi, kamu juga harus bersyukur bahwa aku memiliki identitas guru akademi ini. Kalau tidak, Anda sudah mati sekarang. Petik 2. Ekspresi Wang Song berubah ketakutan. Sosok Qi Fang bergerak dan menghilang. Martabat pembangkit tenaga dewa asal tidak bisa dinajiskan. Hanya berdasarkan kalimat Wang Song yang satu ini, Qi Fang sudah memiliki alasan yang cukup untuk membunuhnya. Meskipun Wang Song dianggap setengah dari menantu keluarga Qin, membunuh orang seperti itu dengan identitas Qi Fang, itu tidak dapat membangkitkan banyak gelombang juga. Namun, Qi Fang masih seorang guru di akademi. Jika dia bergerak melawan muridnya sendiri, akan sulit untuk dijelaskan. Pada saat itu, siapa yang dia sakiti bukan hanya keluarga Qin, tapi Tuan Kota Wumeng. Wumeng Plaza adalah plaza terbesar di Kota Wumeng. Saat ini, dikelilingi sampai air tidak bisa meresap. Ada platform tinggi di tengah alun-alun. Dua sosok di peron sangat mencolok. Ye Yuan membagi kerumunan dan akhirnya berhasil meremas ke depan. Tidak melihat selama setahun, Little Fatty tampaknya telah menjadi lebih gemuk. Namun saat ini, Little Fatty mengenakan pakaian compang camping, tampak seperti pengemis. Di wajah dan tubuhnya, tanda cambuk berbeda dan jelas, dalam sampai dagingnya terlihat. Tapi Xie Jingyi tidak keberatan sama sekali,
Karena dia berkata dengan suara yang jelas, saya percaya semua orang bukan orang asing bagi pelacur ini. Dia adalah wanita muda keluarga Qin, Qin Peiyu, yang dikenal sebagai iblis perempuan. Dosa-dosa yang telah dia lakukan tidak perlu saya katakan, saya percaya semua orang akan pernah mendengarnya, atau bahkan mengalaminya secara pribadi sebelumnya. Setiap orang takut identitasnya dan tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi Lord Fati, aku, tidak percaya pada Bita. Lord Fati, aku, akan melaksanakan keadilan atas nama surga hari ini. Petik 2. Baik. Kata-kata Xie Jingyi segera menimbulkan respons yang mengejutkan. Qin Nantian sangat merusak putri ini, membuatnya menjadi terkenal sebagai tiran di seluruh ibu kota. Hanya saja semua orang biasanya berani marah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Sekarang, dengan seseorang yang menanggung beban serangan, emosi mereka yang terus-menerus ditekan segera meletus. Menamparkan, menamparkan, menamparkan. Xie Jingyi langsung memberikan beberapa tamparan, membangkitkan serangkaian tepuk tangan sekali lagi. Mata Qin Peiyu menyemburkan api, dan dia berkata dengan sangat marah, sialan, kamu. Kamu pasti sudah mati. Hal-hal yang telah Anda lakukan pada wanita muda ini hari ini, saya pasti akan membayarnya 100 kali lipat kepada Anda. Xie Jingyi menatapnya dengan seringai dan tidak mengatakan apa-apa. Menjangkau tangannya, itu beberapa tamparan lagi. Bicaralah, apalagi yang ada di sana, katakan itu semua. Xie Jingyi berkata sambil tertawa. Dengan ini, Qin Peiyu benar-benar kehilangan akalnya untuk menunjukkan kemarahan. Dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar lagi dan hanya bisa menatap Xie Jingyi. Heh, itu lebih seperti itu. Xie Jingyi tertawa ringan, berbalik, dan berkata ke alun-alun dengan suara yang jelas, 50 tahun yang lalu, pelacur ini berusia 8 tahun. Dia menyambar kaki di tangan seorang anak yang bermarga Rong di jalanan dan terlibat konflik dengan anak itu, dan membuat orang memusnahkan seluruh keluarga Rong. Petik 2. Menamparkan, menamparkan, menamparkan. Selesai berbicara, Xie Jingyi dengan santai memberikan beberapa tamparan. Wajah cantik Qin Peiyu membengkak sangat cepat. 47 tahun yang lalu, pelacur ini memberikan kendali bebas untuk kudanya di Elegant Water Street dan menginjak-injak seorang gadis kecil di bawah 3 tahun sampai mati. Menamparkan, menamparkan, menamparkan. Selesai berbicara, dia melemparkan tangannya, dan itu beberapa tamparan lagi. Sama seperti ini, Xie Jingyi hati-hati merinci kejahatan beberapa tahun Qin Peiyu ini yang telah mengabaikan kehidupan manusia satu persatu. Setiap kali dia mengatakan selesai, dia akan melemparkan beberapa tamparan. Segera, Qin Peiyu ditampar ke kepala babi sekali lagi. Pada awalnya, semua orang masih berseru dan bersorak. Namun kemudian, ekspresi wajah mereka semua menjadi murka. Kejahatan yang dilakukan iblis ini terlalu banyak untuk dicatat. Ye Yuan diam-diam juga terkejut ketika dia mendengar. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa gadis kecil ini nakal dan disengaja. Dia tidak berharap bahwa Qin Peiyu, seorang gadis muda, sebenarnya kejam dan berhati dingin sejauh ini. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga memandang Xie Jingyi dengan cara berbeda. Lemak kecil ini biasanya terlihat sangat sembrono ketika melakukan sesuatu. Tidak menyangka bahwa begitu dia mengambil sesuatu dengan serius, dia benar-benar melakukannya dengan sangat indah dan cermat. Kali ini 1 tahun, Little Fati praktis menggali Qin Peiyu ini dari dalam keluar. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa Little Fati hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Tidak menyangka bahwa persiapannya sebenarnya cukup banyak. Drama ini hari ini terlihat sembrono, tetapi dalam kenyataannya, itu agak disempurnakan dengan cara yang kasar. Dia membuat keributan meledak begitu besar, menarik perhatian semua orang di kota. Kemudian terdaftar kejahatan Qin Peiyu satu persatu untuk didengar semua orang. Tidak hanya ini membuat keluarga Qin berhati-hati dalam mengambil tindakan karena takut akan kerusakan dan tidak berani bertindak gegabah tanpa pemikiran yang saksama, itu bahkan menduduki wilayah kekuasaan berdasarkan moral. Bahkan jika keluarga Qin ingin membuat masalah, mereka juga tidak berani berbicara tentang kesalahan Little Fati di depan begitu banyak wajah orang. Bab 1382 melangkah maju dengan berani. Bunuh dia! Bunuh dia! Jalankan keadilan atas nama surga! Singkirkan orang-orang dari momok! Untuk sesaat, sentimen membubung tinggi. Meskipun yang kuat memerintah tertinggi di dunia seni bela diri, itu tidak berarti bahwa tidak ada batasan etika dan moralitas. Khusus untuk klan keluarga besar seperti keluarga Qin, mereka bisa melakukan banyak hal buruk secara pribadi tetapi tidak berani menaruhnya di atas meja. Menamparkan Little Fati hari ini benar-benar dilakukan terlalu kejam. Namun, Ye Yuan agak gelisah di dalam hatinya. Keluarga Qin terlalu tenang. Sedikit lemak menyebabkan masalah untuk sebagian besar hari, keluarga Qin sebenarnya tidak memiliki satu orang maju untuk membantah.
Ini menunjukkan bahwa keluarga Qin pasti sedang melakukan beberapa langkah besar. Tiba-tiba, sosok berlari keluar dari kerumunan dan langsung mendarat di platform. Xie Jingyi terkejut dan buru-buru mencengkeram acu poin gerbang kehidupan Qin Peiyu, melindungi seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatannya kurang, ketergantungannya hanya pada Qin Peiyu. Tetapi, ketika dia melihat kedatangan itu dengan jelas, ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis ketika dia berseru, "Paman ketiga! Kamu, kenapa kamu datang?" Petik 2. Paman ketiga. Melihat pria parubaya yang mengenakan pakaian militer, Ye Yuan memiliki firasat-firasat di dalam hatinya. Kemungkinan besar, rencana cadangan keluarga Qin telah tiba. Wajah pria parubaya itu jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Jika aku masih tidak datang, kamu bahkan akan membuat lubang di langit." "Brat, kau benar-benar menjadi cakap." Petik 2. Alis Xie Jingyi berkerut, dan dia berkata, "Paman ketiga, aku tidak membuat lubang di langit. Saya melakukan itu hanya karena saya tidak tahan melihat tindakan gadis ini. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga." Petik 2. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, "Katakan padaku, kamu sengaja merusak reputasi keluarga Qin dan menjebak keluarga Xie kita sebagai orang yang tidak loyal. Hanya dengan siapa ia dihasut?" Petik 2. Ekspresi Xie Jingyi sedikit berubah, dan dia berkata, "Apakah reputasi keluarga Qin masih membutuhkan saya untuk pergi dan merusak? Surga dapat menegakkan keadilan, tindakan dan perilaku pelacur ini, sekarat 100 kali bahkan tidak cukup." Petik 2. Wajah pria parubaya itu jatuh, dan dia berkata, "Begitukah? Lalu saya bertanya kepada Anda, Anda mengatakan seluruh ini, apakah ada bukti?" Petik 2. Wajah Xie Jingyi berubah kaku. Orang-orang keluarga Qin melakukan sesuatu dengan sangat bersih. Dia benar-benar tidak menangkap banyak bukti. Hal-hal yang dilakukan Qin Peiyu, dia telah menanyakan tentang mereka. Pria parubaya itu tertawa dingin dan berkata, "Jika kamu keluar untuk mengutuk seseorang, kamu selalu bisa membuat tuduhan. Qin Peiyu gadis ini sedikit nakal dan disengaja, tapi itu juga temperamen wanita muda. Berdoalah, di antara keluarga-keluarga besar di ibu kota ini, nyonya keluarga mana yang tidak nakal atau tidak sengaja? Anda menempatkan begitu banyak kejahatan pada seorang gadis kecil, bagaimana Anda bisa menanggungnya?" Petik 2. Brilliant Peace City adalah salah satu kabupaten utama-utama di Wumeng Capital City. Keluarga Xie adalah klan keluarga besar kota perdamaian Brilliant, kekuatan mereka kedua setelah keluarga Jia. Keluarga yang begitu besar, secara alami ada cukup banyak orang yang memegang janji di ibu kota. Pria parubaya ini adalah paman ketiga Xie Jingyi, Xie Zaoyun. Saat ini, dia adalah komandan tingkat tinggi penjaga kota, kekuatannya tidak biasa. Dengan statusnya, maju untuk mempertanyakan keponakannya sendiri tidak akan lebih tepat. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa keluarga Qin benar-benar mengeluarkan alat pembunuh utama ini. Sedikit lemak mungkin akan kewalahan. Benar saja, kata-kata Xie Zaoyun membuat Little Fatty kehilangan kata-kata. Meskipun dia jelas tahu bahwa Xie Zaoyun berubah hitam menjadi putih, tanpa bukti yang cukup, apa yang akan dia gunakan untuk membantah? Jika itu adalah orang-orang keluarga Qin, dia bisa meludah kembali. Tapi yang di depannya adalah Penatua, paman ketiganya. Xie Zaoyun tersenyum dingin dan berkata, "Juga, kamu seperti apa, aku terlalu jelas. Dengan kekuatanmu, benar-benar mustahil untuk lulus ujian masuk Akademi Wumeng. Hanya bagaimana Anda menipu semua orang dan menjadi mahasiswa, saya sangat ingin tahu." Petik 2. Berbicara sampai di sini, Xie Zaoyun menghela nafas lagi dan berkata dengan nada serius, "Oh Jingyu, aku tahu sifatmu murni, kamu pasti ditipu oleh orang jahat, itu sebabnya kamu akan melakukan kesalahan besar seperti itu. Baiklah, lelucon ini berakhir di sini. Peiyu gadis ini memang agak berlebihan ketika melakukan hal-hal normal, Anda menyerahkannya padaku, aku akan meminta Qin Nantian mendisiplinkannya dengan benar. Adapun Anda yakin, dengan saya di sekitar, keluarga Qin tidak akan melakukan apapun untuk Anda." Petik 2. Sementara Xie Jingyi cerdas, dia belum pernah melihat garis besar seperti itu sebelumnya pada akhirnya. Dia sangat tegang untuk memulai. Sekarang, di bawah bimbingan Xie Zaoyun yang sistematis, saraf yang terluka erat ini perlahan-lahan mengendur. Selain itu, Xie Zaoyun adalah paman ketiganya, ini membuatnya memiliki kedekatan alami. Perlahan-lahan, dia menurunkan pengawalnya. Tepat pada saat ini, kilatan dingin melintas di pandangan Xie Zaoyun, dan dia akan bergerak dan menyambarnya. Sesosok melayang dan diblokir di depannya. Meskipun kekuatan Ye Yuan jauh dari milik Xie Zaoyun, waktu yang ia tampilkan tepat, yang kebetulan mengganggu akumulasi momentum pihak lain. Xie Zaoyun juga tidak mengharapkan seseorang untuk melemparkan kunci pas dalam karya. Pada saat pengawasan, dia hampir mencekik luka dalam.
Kamu siapa? Xie Zhaoyun berkata dengan suara serius. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang menghasutnya di belakang layar? Itu aku. Petik 2. Wajah Xie Zhaoyun jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, menabur perselisihan dengan keluarga Xie saya dan hubungan keluarga Qin, apa niat jahat yang Anda miliki? Melihat Ye Yuan muncul, ekspresi Xie Jingyi agak rumit. Melihat Xie Zhaoyun mempertanyakannya pada saat ini, dia buru-buru berkata, ini ide saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Petik 2. Xie Zhaoyun tersenyum dingin dan berkata, tidak ada hubungannya. Heh, apakah kamu pikir aku akan percaya? Saya masih bertanya-tanya, dengan keberanian Anda, bagaimana Anda berani melakukan hal semacam ini? Sekarang, pelakunya akhirnya keluar. Petik 2. Ye Yuan menepuk bahu Xie Jingyi dan berkata dengan senyum tipis, melaksanakan keadilan atas nama surga adalah hal yang baik, mengapa Anda terburu-buru melepaskan hubungan dengan saya? Mengapa, hal baik semacam ini, tidak ingin membiarkan saya mendapat bagian? Petik 2. Xie Jingyi membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia murni memiliki darah mengalir ke kepalanya sebelumnya dan melakukan hal besar yang menghancurkan bumi. Pertanyaan Ye Yuan membuatnya menemui jalan buntu, hanya ingin membuktikan dirinya sendiri, tetapi tidak berpikir bagaimana cara membereskan kekacauan setelah masalah ini selesai. Sebenarnya, berdiri di platform ini, Xie Jingyi tahu bahwa dia mendapat masalah besar. Oleh karena itu, dia tidak ingin melibatkan Ye Yuan di dalamnya. Hal ini memang dilakukan olehnya sendiri, Ye Yuan tidak tahu sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini akhirnya masih mengejutkan Ye Yuan. Selanjutnya, apa yang Xie Jingyi tidak harapkan adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya mengambil inisiatif untuk maju untuk mengakui bahwa masalah ini dihasut olehnya di belakang. Daging di wajah Xie Jingyi kejang, air mata sudah mengalir di matanya. Dia terlalu tersentuh. Dia mengerti arti Ye Yuan akan menghapus pantatnya di sini. Kecuali, masalah ini sudah menjadi pembicaraan di kota. Ye Yuan sendirian, jadi bagaimana dia membersihkan kekacauan ini untuknya? Melaksanakan keadilan atas nama surga. Heh, anak bodoh, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melaksanakan keadilan atas nama surga? Itu masih kalimat itu, bawa buktinya. Xie Zhaoyun berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, menemukan saya untuk bukti, bukan. Maka saya akan menunjukkan kepada Anda. Petik 2. Uhwar. Jari Ye Yuan sudah tiba di dahi Qin Pei Yu, tidak tahu sejak kapan. Meludah esensi surgawi, itu langsung menghancurkan semua vitalitas Qin Pei Yu. Segera, seluruh Wumeng Plaza menjadi sunyi senyap. Bola mata Xie Zhaoyun hampir bermunculan, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Kamu benar-benar berani melakukannya. Bab 1383 kamu mungkin tidak bisa menjadi manusia lagi hari ini. Tidak seorang pun mengharapkannya. Selain Ye Yuan, semua orang tidak mengharapkannya. Ye Yuan membunuhnya begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi selama beberapa tarikan napas, kepala mereka tidak mampu membungkus dirinya sendiri. Bahkan Little Fatih, Xie Jingyi, benar-benar tercengang. Meskipun tahun investigasi ini mengejutkan dan mengejutkannya, niat awal dia melakukan itu juga semata-mata mengekspresikan sikap. Meskipun dia juga merasa bahwa Qin Pei Yu pantas dihukum mati, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menjatuhkan hukuman mati padanya. Dia hanya ingin memberinya pelajaran. Dengan ini, Ye Yuan benar-benar menyodok lubang di langit. Kenapa aku tidak berani melakukannya? Kejahatannya sudah cukup untuk mati 100 kali, Ye Yuan berkata dengan dingin karena dia tidak merasa ada yang salah dengan caranya melakukan sesuatu. Kamu, di mana buktinya? Di mana? Xie Zhaoyun tiba-tiba meraung. Dibunuh lalu dibunuh, perlu bukti apa? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata. Beiyah terbunuh. Sudah terbunuh. Baca bab lebih lanjut di novelringan.com. Iblis wanita ini pantas mati sejak dulu. Reaksi orang-orang yang memandang tampaknya setengah berdetak lebih lambat, hanya sampai pada realisasi pada saat ini, memanggil dengan penuh semangat. Kerumunan itu hampir bulat. Qin Pei Yu ini pantas dihukum mati. Ye Yuan memandang Xie Zhaoyun dan berkata dengan dingin, kamu melihatnya, ini adalah kehendak rakyat. Pelacur ini telah lama menimbulkan murka para dewa dan manusia. Petik 2. Beiyah terbunuh. Kematian pelacur ini tidak disesalkan. Xie Jingyi tiba-tiba maju dan berkata dengan suara yang jelas, orang-orang keluarga Qin, dengarkan. Hal ini dimulai karena saya, jadi apapun artinya, jangan ragu untuk membidik saya. Lord Fatih, aku, akan mengambil semuanya. Petik 2. Suara Little Fatih belum memudar ketika aura mengerikan menguncinya sekaligus. Seorang tokoh melompat,
mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya ke arahnya dan Ye Yuan. Telapak tangan ini dapat menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut, dan benar-benar memiliki kekuatan langit dan bumi. Orang ini tidak lain adalah Qin Nantian. Kamu Yuan Pang, hari ini, jika aku, Qin Nantian, jangan memusnahkanmu, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Petik 2. Bagaimana telapak pembangkit tenaga dewa asal bisa melawan Ye Yuan dan Xie Jingyi, hanya seniman bela diri mendalam groto. Kecuali, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menolak sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu mungkin tidak bisa menjadi manusia lagi hari ini. Saat itu, kekuatan telapak tangan tangguh dan tak tertandingi lainnya keluar dari samping. Bang! Gelombang udara yang terbentuk oleh benturan dua telapak tangan besar kekuatan Dewa Origin langsung mengirim para seniman bela diri yang sedikit lebih lemah di bawah platform terbang. Tatapan Qin Nantian berubah niat, dan dia berkata dengan suara dingin, Qi Fang, apa artinya ini? Jangan lupa di mana tempat ini. Urusan Wumeng Ibu Kota City bukan giliran Myriad Treasure Tower Anda untuk datang dan campur tangan. Petik 2. Orang ini tepatnya Qi Fang. Qi Fang melirik Ye Yuan dan juga terlihat tak berdaya. Dia tidak berpikir bahwa orang ini sangat menentukan, membunuh dengan mudah. Tapi situasi seperti ini saat ini, dia tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh juga. Dia hanya bisa maju. Kepala keluarga Qin terlalu serius. Menara harta karun Myriad di bawah Lord City, yurisdiksi yang mulia, juga merupakan bagian dari Wumeng Capital City. Poin ini, Qi Fang tidak berani lupa, kata Qi Fang tidak dengan patuh ataupun dengan angkuh. Ekspresi Qin Nantian berubah dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, Myriad Treasure Tower Anda akan melindungi bocah ini dan benar-benar pergi berperang dengan keluarga Qin. Qi Fang tersenyum dan berkata, kepala keluarga Qin benar-benar agak tidak rasional ketika berbicara dengan marah. Ye Yuan adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower saya, dan dia juga murid Akademi Wumeng. Kepala keluarga Qin membunuh orang-orang di jalanan agak terlalu berlebihan, kan? Petik 2. Saat kata-kata Qi Fang keluar, wajah semua orang tampak berubah. Bahkan Qin Nantian diam-diam juga khawatir, pikirannya yang marah juga sedikit tenang. Apa, pria muda ini sebenarnya adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower di usia muda? Petik 2. Dewa Alkimia satu bintang Myriad Treasure Tower sama banyaknya dengan rambut lembu. Kenapa mereka menerima bocah seperti itu yang masih basah di belakang telinganya untuk menjadi seorang alkemis tamu? Petik 2. Tidak heran bocah ini sangat percaya diri. Ternyata dia benar-benar memiliki ketergantungan seperti itu. Petik 2. Semua orang tahu bahwa Menara Harta Karun Myriad tidak kekurangan ahli alkimia. Para ahli alkimia tamu, mereka sama sekali tidak akan dengan santai menemukan seseorang untuk membuat angka-angka, terutama Dewa Alkimia Bintang 1. Di Myriad Treasure Tower Kota Wumeng, Alchemy Guts Bintang 1 sama banyaknya dengan rambut lembu. Dewa Alkimia Bintang 2 juga tidak sedikit. Jika Ye Yuan tidak memiliki aspek yang melampaui orang, Menara Harta Karun Myriad benar-benar tidak akan mempekerjakannya untuk menjadi alkemis tamu. Qi Fang, Anda juga melihatnya, bocah ini membunuh putriku dalam situasi di mana sama sekali tidak ada bukti. Mungkinkah keluarga Qin saya mudah diremas? Hari ini, dia harus mati. Qin Nantian berkata dengan suara dingin. Saat suara Qin Nantian memudar, dua tokoh lainnya berlari ke platform, mengelilingi Qi Fang tiga orang di tengah. Ketiga orang ini benar-benar semua ahli dewa asal dewa yang perkasa. Tidak peduli seberapa kuat Qi Fang, dia juga tidak mampu melawan tiga orang sendirian. Besok pagi, buktinya akan diletakkan di meja Komandan Zhao. Pada saat ini, suara yang bermartabat tiba-tiba terdengar. Sesosok turun dari langit, menyebabkan kegemparan. Terbang di udara, mungkinkah Tuan Kota, Yang Mulia, turun? Petik 2. Oh, orang yang tidak berpengalaman, di ibu kota Wumeng ini, orang yang dapat terbang bukan hanya Tuan Kota, Yang Mulia, sendirian. Petik 2. Itu penguasa Menara Myriad Treasure Tower, Han Tian, pembangkit tenaga setengah setan Dewa Rilem. Han Tian memandang Qin Nantian dan berkata, kepala keluarga Nantian sangat ingin karena Anda menghargai putri Anda, itu bisa dimengerti. Tetapi putri Anda memang telah melakukan cukup banyak hal yang membuat marah para dewa dan pria. Hanya saja semua orang berani marah, tetapi tidak berani berbicara karena kekuatan keluarga Qin. Karena masalah ini melibatkan alkemis tamu Myriad Treasure Tower, Han ini tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh juga. Hal ini akan diserahkan kepada Komandan Zhao untuk membuat keputusan. Saya ingin tahu apa pendapat kepala keluarga Nantian. Petik 2. Penampilan Han Tian mengejutkan Qin Nantian. Sosok seperti apa Han Tian? Itu adalah sosok di tingkat yang sama dengan ayahnya, Grand Elder keluarga Qin.
Orang bisa mengatakan bahwa ibu kota Wu Meng ini, selain dari tuan kota, yang mulia, itu adalah Hantian, tingkat kekuatan besar ini. Dia maju, bobot kata-katanya sangat berbeda. Qin Nantian tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan kecil yang lemah bisa benar-benar membuat pukulan besar ke depan secara pribadi. Keluarga Qin telah lama menyelidiki Ye Yuan dari dalam dan tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki dukungan sama sekali. Untuk berbicara tentang kepercayaannya yang terbesar, itu mungkin adalah pil kebon yang essence cultivating. Hanya saja, pil Divine Tier 1 kelas menengah bisa membuat Hantian, karakter semacam ini, maju. Hubungan keluarga Qin dan menara harta karun Miria tidak dianggap baik, tetapi juga tidak dianggap buruk. Hantian benar-benar berselisih dengan keluarga Qin karena anak nakal yang tidak signifikan, ini tidak terlihat seperti kesepakatan yang baik tidak peduli apa. Ekspresi Qin Nantian sangat buruk. Kata-kata Hantian sudah diucapkan sampai seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Hal-hal di kota secara alami membutuhkan City Lord Manor untuk membuat keputusan. Komandan Zhao dari kata-kata Hantian disebut Zhao Yi, komandan kepala penjaga kota. Tuan kota Wu Meng biasanya tidak menjalankan banyak hal. Masalah-masalah di kota biasanya semua diserahkan kepada Zhao Yi untuk ditangani. Kecuali jika itu melibatkan Hantian, tingkat pembangkit tenaga listrik ini, jika tidak, itu sudah cukup untuk ditangani Zhao Yi. Hal ini menjadi berantakan, tentu saja perlu kesimpulan. Zhao Yi untuk menangani secara alami adalah yang paling cocok. Karena Tower Lord Han secara pribadi maju, Nantian secara alami tidak berani mengatakan apa-apa. Saya ingin melihat bukti apa yang bisa diambil Miria Treasure Tower Anda. Jika buktinya tidak mencukupi, Nantian masih harus secara pribadi membunuh anak ini. Petik 2. Hantian berkata dengan dingin, jika Ye Yuan keliru membunuh orang yang baik, Han ini juga tidak bisa melindunginya. Bab 1384 Fever. Di dalam ruang belajar di Menara Harta Karun Miriat, suasananya tampak agak menindas. Hantian meluangkan waktu untuk menyeduh teh abadi. Proses ini sangat panjang, tetapi dia tidak berbicara selama ini. Ye Yuan juga tidak terburu-buru dan hanya diam-diam menyaksikan Hantian seperti ini. Akhirnya, Hantian menyeduh secangkir teh abadi dan lewat di depan Ye Yuan. Kamu, nak, benar-benar lihai. Bantuan membuat Miria Treasure Tower dan keluarga Qin berbalik melawan satu sama lain, kata Hantian sambil tersenyum. Ye Yuan bangkit untuk menerima cangkir teh dan juga tersenyum dan berkata, karena Tower Lord bergerak, Anda tentu berpikir bahwa bantuan Ye Yuan sepadan dengan harganya. Hantian tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, untuk rilem mendalam groto belaka untuk berani berbicara seperti ini di depan menara-menara ini, Anda adalah yang pertama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, powerhouses juga berjalan dari lemah langkah demi langkah. Ye Yuan ini tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Petik 2. Hantian menganggukkan kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Tapi, orang dengan kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini tidak banyak. Saya akui Anda salah satu dari mereka. Petik 2. Ye Yuan tertawa dan berkata, terima kasih banyak atas pujian Tower Lord. Apa lelucon? Xiao Feng melakukan perjalanan ke Jewel Hill City dan berinteraksi dengan Ye Yuan sebentar, dan menyentuh ambang itu. Groto mendalam tahap menengah yang kecil bisa memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini, siapa yang memenuhi syarat? Sayang sekali bahwa daunnya benar-benar berbeda dari Xiao Feng. Menemukan Ye Yuan juga tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Orang harus tahu bahwa ibu kota Wu Meng sudah tidak menghasilkan satupun pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm dalam 100.000 tahun. Ye Yuan anak ini terlalu jahat. Hanya saja titik ini, jika Hantian tidak mengatakan, itu benar-benar mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya. Bahkan jika Xiao Feng menerobos wilayahnya, tidak ada yang akan percaya bahwa terobosannya ada hubungannya dengan Ye Yuan juga. Tentu saja, terlepas dari Hantian. Jika bukan karena Xiao Feng mengakuinya secara pribadi, dia juga tidak akan mempercayainya. Memang benar bahwa keuntungan pil Essence Cultivating Pil itu besar, tapi itu hanya pil Divine Tier 1 kelas menengah. Jika bukan karena titik ini, bagaimana mungkin Hantian mungkin bergerak? Namun, kamu masih terlalu gegabah hari ini. Qin Nantian sangat menyayangi gadis itu. Anda melakukannya, tidak ada lagi jalan untuk membalikkan keadaan dengan keluarga Qin, kata Hantian. Huhu, keluarga Qin-nya sudah menghukum saya mati. Bahkan jika saya tidak bergerak hari ini, apakah mereka akan membiarkan saya pergi? Petik 2. Ye Yuan menceritakan kembali sikap Qin Tian. Hantian juga diam-diam khawatir ketika mendengarnya. Jika yang lain, bahkan jika keluarga Qin benar-benar memiliki sikap seperti ini, mereka juga akan memikirkan cara untuk mengurangi itu. Ye Yuan,
Di sisi lain memegang pola pikir ini, kamu kejam, aku bahkan lebih kejam dari kamu. Saat dia bergerak, dia langsung membunuh Qin Peiyu. Tapi Myriad Tracer Towerku adalah kekuatan luar pada akhirnya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya maju akan menyelesaikan keluarga Qin? Heavenly Dao berkata dengan agak tertarik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, justru karena Myriad Tracer Tower adalah kekuatan luar. Oleh karena itu, Anda semua mengerti tentang menghindari bahaya melalui kebijaksanaan bahkan lebih. Bahan memalukan keluarga Qin, Myriad Tracer Tower pasti tidak akan kekurangan apapun. Gadis itu menyebabkan seluruh ibu kota memiliki atmosfer yang busuk, jadi bagaimana mungkin kalian tidak memiliki bukti di tanganmu? Petik 2. Han Tian benar-benar sangat terkejut kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan hanya secara acak menemukan itu di bawah dorongan hati. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan telah lama memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Si kecil lemak itu memiliki kecerdasan dalam hal-hal sepele, tetapi dibandingkan dengan Ye Yuan yang berkepala dingin dan berpandangan jauh, jaraknya terlalu jauh. Ye Yuan tampak sembrono, tetapi dalam kenyataannya, semuanya sudah dihitung. Terutama di bawah situasi wabah mendadak seperti ini, bagi Ye Yuan untuk tetap dapat mempertahankan kepala yang tenang, itu benar-benar sulit didapat. Han Tian memeriksa dirinya sendiri di dalam hatinya. Bahkan jika dia berada di posisi Ye Yuan, dia tidak bisa berbuat lebih baik darinya juga. Huhu, karena itu yang terjadi, bagaimana kamu berencana mengembalikan kebaikanku ini? Han Tian berkata sambil tertawa. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tunggu sampai setelah saya melakukan terobosan. Ada formula pil yang masih belum saya pahami secara menyeluruh. Setelah menerobos, itu seharusnya hampir sampai. Petik 2. Mata Han Tian berbinar, dan dia berkata, jenis pil obat yang sama dengan pil pengolah esensi. Ye Yuan mengangguk. Heh, kau brengsek, tidak memikirkan alkimia adalah sia-sia. Han Tian berkata, agak bersemangat. Pil esens cultivating membawa keuntungan luar biasa ke Myriad Treasure Tower. Pil obat lain yang bahkan lebih tinggi, menara harta karun Myriad benar-benar akan membuat pembunuhan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana Tower Lord tahu bahwa Ye ini tidak memiliki prestasi di Martial Dao? Han Tian tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Jujur, dia benar-benar tidak mengetahui bahwa Ye Yuan memiliki anugerah keselamatan di Martial Dao. Melihat Ye Yuan, si Ye Jingyi memiliki ekspresi malu. Ye Yuan, aku. Huhu, pelacur itu, aku sudah lama kesal padanya. Permainan Anda hari ini adalah untuk memuaskan massa. Ye Yuan tertawa keras, meredakan rasa malu Little Fatty. Setelah kejadian ini, kewaspadaan Ye Yuan terhadap Xie Jingyi juga sepenuhnya dihilangkan. Little Fatty juga tidak berharap bahwa dia akan menyebabkan masalah besar untuk Ye Yuan. Bahkan lebih, dia tidak berharap bahwa dukungan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Meskipun Menara Harta Karun Myriad adalah kekuatan luar, kekuatan Han Tian ditempatkan di sana, tidak ada yang berani meremehkannya. Hahaha, Lord Fatty, aku, akhirnya telah melakukan hal besar yang menghancurkan bumi. His, petik 2. Ketika Little Fatty melihat sikap Ye Yuan, dia tahu bahwa dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, karena masalah ini, Ye Yuan sudah sepenuhnya menerimanya. Ini membuat batu besar di dadanya akhirnya mendarat di tanah. Hanya saja bicara itu menarik luka-luka, menyakitkan sampai dia bergerak-gerak. Cambuk kulit di tangan Qin Peiyu adalah artefak surgawi. Bahkan ketika tidak menggunakan esensi surgawi untuk menyerang tubuh orang, hasilnya adalah melihat daging dengan setiap cambuk. Selain itu, sangat sulit untuk menggunakan esensi surgawi untuk mengobati. Akibatnya hingga sekarang, luka-luka di tubuh Little Fatty juga tidak banyak membaik. Ye Yuan melemparnya pil obat luar cedera dan berkata dengan ingin tahu, bagaimana kau menangkap gadis itu? Bagaimana Anda bisa terluka? Petik 2. Little Fatty memakan pil obat, tanda cambuk dan memar di tubuhnya saat ini menjadi lebih baik sebelum dia menceritakan secara singkat proses dia menangkap Qin Peiyu. Ternyata lemak ini telah lama bertanya secara menyeluruh tentang rute perjalanan Qin Peiyu dan sengaja berpakaian sebagai pengemis yang tak berdaya, tanpa sengaja menabrak Qin Peiyu. Qin Peiyu dikelilingi oleh para ahli, Little Fatty secara alami tidak bisa mendekati. Tapi ketika Qin Peiyu melihat bahwa Fatty bundar seperti bakso, minatnya terpicu dalam sekejap, menggunakan cambuknya untuk menyerang Little Fatty sampai dia berguling-guling di tanah, seperti bermain gasing berputar, terlihat sangat menarik. Hanya saja Qin Peiyu dihibur, tetapi Fatty menderita. Artefak surgawi yang menyerang tubuh bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi justru karena inilah ahli itu melonggarkan kewaspadaannya. Fatty melihat celah dan menahan Qin Peiyu dengan satu tembakan. Pakar itu menahan diri karena takut menyakiti Qin Peiyu. Secara alami, ahli juga tidak berani mendekati. Lemak kecil menyegel lautan surgawi Qin Peiyu sebelum menyeretnya ke Wu Meng Plaza.
Ye Yuan meliriknya. Merasa bersalah di dalam hatinya, dia berkata sambil menghela nafas, "Huh, kenapa kamu melakukan ini? Masalah ini adalah kesalahan saya seharusnya tidak membuat tebakan liar. Anda akan kehilangan hidup Anda seperti ini." Petik 2. Little Fati terkekeh dan berkata, "Kamu, Ye Yuan, pintar. Aku, si gendut, juga tidak bodoh. Anda orang yang ramah, mengulurkan tangan membantu ketika kami bertemu secara kebetulan. Pasti ada alasan kamu curiga padaku." Petik 2. Ye Yuan tertegun, tidak menyangka bahwa hati orang ini jelas. Little Fati tiba-tiba mengubah ekspresinya lagi dan berkata dengan sangat hati-hati, "Ye Yuan, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" Qin Nantian itu meninggalkan kata-kata kejam sebelum pergi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Dia hanya memberi jalan keluar sendiri. Hal-hal yang keluarga Qin lakukan, dia bahkan lebih jelas dari kita. Peristiwa ini, dia hanya bisa menelan giginya yang patah ke perutnya." Petik 2. Bab 1385 3 tahun mengatur pertempuran. Suatu level kedua, 1 bulan. Saya harus menyusahkan senior apprentice Brother Zhao. Petik 2. Ye Yuan datang ke lobi di luar makam pedang dan menyerahkan Zhao Qin token akademinya. Zhao Qin menatap Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Suatu level kedua, 40 poin harus dikurangi setiap kali, kata Zhao Qin. Men, aku tahu, saya harus menyusahkan senior apprentice Brother Zhao, Ye Yuan berkata dengan sopan. Zhao Qin mengangguk dan membantu Ye Yuan mengurangi poin. Ye Yuan menerima token dan langsung memasuki makam pedang. Heh, Zhao Qin, ada apa dengan ekspresimu? Siapa anak itu? Petik 2. Pada saat ini, seorang murid pengadilan dalam memasuki lobi. Melihat ekspresi aneh di wajah Zhao Qin, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zhao Qin melakukan gerakan tangan diam dan menurunkan suaranya untuk berkata, "Hush, Mazi, lebih lembut. Anda bahkan tidak mengenalinya. Apakah Anda benar-benar seseorang dari Akademi Wu Meng kami?" Petik 2. Maci tersenyum dan berkata, "Ruki mendalam Grotto tingkat menengah, aku kenal dia untuk apa?" Zhao Qin berkata dengan pandangan menghina, "Aku bertanya padamu, siapa yang paling banyak dibicarakan orang di akademi beberapa hari ini?" Mazi tertegun, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa dia Ye Yuan?" Zhao Qin berkata, "Kalau tidak, siapa lagi dia?" Mendengar bahwa vonis pada komandan Zhao pihak itu sudah turun, menilai Ye Yuan tidak bersalah. Dia membunuh keturunan garis keturunan langsung keluarga Qin tanpa bahkan memukul kelopak mata. Selain itu, dia bahkan bisa memasuki makam pedang dengan sangat aman dan sehat untuk memahami pedang sekarang. Jadi ekspresi apa yang menurutmu harus aku perlihatkan? Petik 2. Mazi menarik napas dingin dan berkata, "Sayang sekali. Saya berada di pengasingan tertutup hari itu dan tidak menikmati mata saya. Qin Peiyu iblis kecil itu, tidak ada yang bisa mengendalikannya di seluruh ibu kota Wumeng. Dia juga tidak pernah bermimpi bahwa dia menabrak tangan iblis hebat kali ini." Petik 2. Hari itu, Zhao Qin juga hadir. Dia awalnya hanya pergi untuk bergabung dalam kesenangan dan melihat bagaimana Little Fati akan disalahgunakan. Tapi dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menyerbu di tengah jalan, langsung membunuh Qin Peiyu. Pada saat itu, seluruh orang itu tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa dia melihat sesuatu dengan salah. Mendengar Mazi menyebutkannya, Zhao Qin masih memiliki rasa takut yang masih ada saat ini dan berkata, "Kamu tidak sadar, tapi pada saat itu, dia hanya menunjuk dan Qin Peiyu menendang ember. Dia bahkan tidak kelopak mata, seperti membunuh seekor ayam. Pada saat itu, saya bahkan berpikir bahwa kepala orang ini manja. Tapi kemudian, saya tidak berharap bahwa itu benar-benar mengejutkan Lord Hantian Tower untuk secara pribadi maju." Petik 2. Mazi tersenyum dan berkata, "Nyali lelaki ini sangat gemuk. Tapi mulai dari sekarang, senior apprentice Brother Qin Tian mungkin tidak akan membiarkannya pergi, kan?" Petik 1. Zhao Qin terkekeh dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Magang senior, Brother Qin Tian sudah lama berselisih dengannya. Terakhir kali, dia berkata kepada wajah Ye Yuan bahwa Ye Yuan sudah mati. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak mati, tetapi saudara kandungnya meninggal." Petik 2. Wajah Mazi berubah kaku, dan dia berkata, "Masih ada hal seperti itu. Baca lebih lanjut bab di novelringan.com. Zhao Qin berkata, "Tebing untuk apa? Mereka berbicara di sini, saya ada di samping." Petik 2. Mazi berkata, "Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk benar-benar dapat mengejutkan Tower Lord Hantian?" Zhao Qin berkata dengan penuh arti, "Heh, insiden Wumeng Plaza diaduk terlalu besar, mengakibatkan banyak orang di akademi untuk semua tidak memperhatikan masalah lain. Sebenarnya, sebelum itu, Ye Yuan masih melakukan hal besar lain yang menghancurkan bumi." Petik 2.
Zhao Qin menceritakan peristiwa Ye Yuan menarik pedang hari itu, membuat bola mata Mazi melebar. Masih ada hal seperti itu. Mazi berkata dengan tatapan tidak percaya. Zhao Qin memiliki tampilan sombong dan baru saja mau pamer ketika orang lain memasuki lobi. Ye Yuan masuk, tanya Qin Shao. Wajah Zhao Qin menjadi tertahan, dan dia berkata dengan anggukan, ya, baru saja masuk. Ekspresi Qin Shao berubah cemberut. Melewati token ke Zhao Qin, dia berkata dengan suara serius, Suotum level kedua, 1 bulan. Ketika Qin Shao memasuki makam pedang, dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah memasuki tingkat kedua. Jumlah orang di tingkat kedua jelas lebih banyak dari tingkat pertama. Tapi Qin Shao masih mengenali Ye Yuan dengan satu lirikan, karena dia terlalu mencolok di tanah penguburan pedang. Ye Yuan menggunakan metode mutilasi diri semacam itu untuk berkultivasi lagi. Kesulitan tingkat kedua jauh lebih besar daripada tingkat pertama. Qin Shao hanya menggunakan 3 percobaan poin untuk menghapus level pertama, yang juga 3 bulan. Namun di level kedua, dia sudah berlatih hampir selama 1 tahun dan masih belum berhasil melewati. Setiap tingkat, semakin dalam, semakin kuat niat pedang. Ingin berhasil membersihkannya, harus ada proses bertahap dalam urutan yang tepat. Tentu saja, Ye Yuan benar-benar pengecualian. Membersihkan peluru di Suotum tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya melihat konsep. Semakin mendalam pemahaman terhadap hukum Suot Dao, semakin teliti saat membersihkan level. Tentu saja, jika kekuatan seseorang kuat, dengan mengandalkan kekuatan yang kuat, seseorang juga bisa melewatinya. Dengan kekuatan Qin Shao, jika dengan paksa membersihkan level ketiga bukanlah masalah. Tapi dia ingin memahami hukum Suot Dao, itu sebabnya dia sengaja memperlambat dan meningkatkan pemahaman hukum. Makam pedang ini, setiap tingkat memiliki fragmen hukum pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa banyak orang dapat memahami tergantung pada kemampuan pemahaman mereka sendiri. Adapun Ye Yuan seperti ini, menurut kekuatan, tidak mungkin melewati tingkat pertama. Namun, dia lewat. Selain itu, clearing dengan metode yang sangat aneh. Sekarang, orang ini melukai diri sendiri lagi. Hanya saja metode Ye Yuan, tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Begitu mereka sedikit melonggarkan, mereka akan diparut pisahkan oleh hukum pedang Dao yang merasuki semuanya. Wajah Qin Shao jatuh, dan dia memasuki makam pedang. Sebulan kemudian, ketika Ye Yuan menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan keluar, dia menemukan bahwa Qin Shao sudah menunggunya. Ye Yuan meliriknya dan berkata, jika Anda di sini untuk mengucapkan kata-kata yang sengit kepada saya, jangan buang nafas. Qin Shao berkata, kejahatan Qin Pei Yu pantas dihukum mati. Dia tidak pantas bagiku untuk mengucapkan kata-kata sengit. Petik 2. Kata-kata Qin Shao membuat Ye Yuan merasa agak terkejut, dan dia berkata, dia adalah adik perempuanmu, kamu juga agak terlalu berdarah dingin, kan? Qin Shao berkata dengan dingin, dalam keluarga besar, bagaimana ada kehangatan yang Anda bicarakan? Sejak muda, dia tidak pernah menganggap saya sebagai kakak laki-laki. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berkedip, kata-kata Qin Shao diucapkan dengan ringan, tapi mungkin ada beberapa cerita yang tidak diungkapkan di belakangnya. Lalu apa yang kamu tunggu-tunggu secara khusus? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku ingin melakukan pertarungan hidup dan mati denganmu. Ketika dia mengatakan ini, kata-kata Qin Shao membawa beberapa kegelisahan. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia berkata dengan senyum dingin, kamu mengatakan bahwa kejahatannya pantas mati sekarang. Qin Shao tampaknya sudah lama menduga sikap Ye Yuan dan berkata, setelah hari itu, kepala keluarga datang untuk menemukan saya. Dia mengusulkannya, membuatku mengatur pertempuran denganmu. Karena hanya cara ini yang bisa membunuhmu. Petik 2. Di dalam akademi, mereka menganjurkan kompetisi. Tetapi mereka melarang siswa membunuh satu sama lain secara pribadi. Tapi pertempuran hidup dan mati adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, heh, sepertinya kamu hanya alat di mata orang-orang keluarga Qin. Bakat Anda sangat bagus, Anda bersedia direduksi menjadi alat. Petik 2. Wajah Qin Shao sedikit jatuh, dan dia berkata, saya tidak punya pilihan. Selanjutnya, aku rindu bertengkar denganmu. Petik 2. Qin Shao berhenti sebentar dan berkata lagi, selanjutnya, saya tahu bahwa Anda pasti akan setuju. Karena pertumbuhanmu tidak bisa menghindariku. Petik 2. Ye Yuan melirik Qin Shao dengan agak terkejut dan berkata, kamu berbeda dari anggota keluarga Qin lainnya. Baik, aku janji, tapi, aku bukan lawanmu sekarang. Beri saya waktu 3 tahun, Anda dan saya akan bertengkar. Petik 2. Bab 1386 setiap mempersiapkan pertempuran. Di aula keluarga Qin, ayah dan anak Qin Nantian duduk di sisi kanan, Qin Shao berdiri di sebelah kiri.
Bagaimana itu? Apakah dia setuju? Qin Nantian bertanya dengan suara serius. Dia tidak memiliki banyak kesopanan terhadap keponakan cabang ini yang memperoleh token pedang emas. Pandangan tinggi dan perkasa itu jelas dalam sekejap. Qin Nantian juga tidak bisa disalahkan. Para jenius keluarga Qin terlalu banyak. Terutama di bawah sampul cahaya Qin Tian, prestasi Qin Shao tidak begitu menyilaukan. Dia dan aku membuat perjanjian 3 tahun. Kata Qin Shao. Qin Nantian pertama kali sedikit terkejut, lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedih, mengapa 3 tahun? Dalam waktu 3 tahun, variabel-variabelnya terlalu hebat. Petik 2. Qin Shao tidak bahagia di hatinya, tetapi di depan Qin Nantian, dia masih tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya bisa dengan sabar mengatakan, menyetujui pertempuran hidup dan mati harus atas kemauan kedua belah pihak. Dia saat ini hanya groto mendalam tahap menengah. Segera menjalani pertempuran hidup dan mati hanya bisa membebaskan dirinya sendiri sampai mati. Dia tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, 3 tahun. Mungkinkah kekuatannya mampu maju dengan cepat dalam 3 tahun ini dan mencapai batas di mana ia dapat bersaing dengan Anda? Kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Sangat jarang memiliki saingan di antara mereka yang berada di generasi yang sama. Kinerja Ye Yuan, mereka juga semua sudah mempelajarinya. Dalam kekuatan tempur, dia benar-benar jauh lebih rendah daripada Qin Shao. Qin Shao adalah 2 alam kecil yang lebih tinggi darinya. Selain itu, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Ini sebenarnya adalah celah yang tidak dapat diatasi di alam dewa. Waktu 3 tahun hanyalah 1 jentikan jari untuk pembangkit tenaga dewa alam. Apa yang bisa Ye Yuan lakukan? Qin Shao memikirkannya dan berkata, saya kira dia harus memahami semacam teknik bela diri. Dia percaya diri dalam berhasil memahaminya dalam 3 tahun, ini harusnya menjadi ketergantungannya. Petik 2. Qin Nantian jatuh ke dalam kontemplasi. Tiba-tiba, dia berkata, lalu, apakah Anda memiliki keyakinan untuk membunuhnya setelah 3 tahun? Qin Shao berkata dengan tatapan tegas, kepala keluarga, yakinlah. 3 tahun ini, Qin Shao pasti akan habis-habisan dan menyerang tingkat keempat makam pedang. Setelah 3 tahun, aku pasti akan menebangnya di bawah pedangku. Petik 2. Qin Nantian mengangguk dan berkata kepada Qin Shao, bagus. Jika Anda membutuhkan sumber daya dalam 3 tahun ini, jangan ragu untuk meminta dari keluarga. Tapi pertempuran ini harus dimenangkan. Petik 2. Qin Shao menangkupkan tinjunya dan berkata, ya, kepala keluarga. Baiklah, pulanglah dan lihatlah orang tuamu. Qin Nantian melambaikan tangannya dan membiarkan Qin Shao pergi. Setelah Qin Shao pergi, Qin Nantian berkata kepada Qin Tian, menurut Anda, seberapa besar peluang Qin Shao untuk menang? Qin Tian berkata, jika itu orang lain, dengan kekuatan saudara muda Shao, tidak ada ketegangan sama sekali. Tetapi jika lawannya adalah Ye Yuan, peluangnya untuk menang mungkin akan didiskon. Petik 2. Wajah Qin Nantian jatuh, dan dia berkata, bagaimana bisa begitu? Qin Tian tersenyum dan berkata, ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Younger Brother Shao, selama dia bisa melewati level keempat dalam 3 tahun, peluang kemenangan setidaknya di atas 80%. Aku khawatir tentang itu Ye Yuan, terutama karena dia agak tidak terduga. Petik 2. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, Anda berbicara tentang insiden yang terjadi di tingkat pertama makam pedang. Qin Tian berkata, ya, pandangan saya sama dengan pandangan saudara muda Shao. Ye Yuan harus memahami semacam teknik bela diri yang kuat. Baginya untuk berani melompati dunia untuk menantang, itu pasti ini sebagai ketergantungan. Hanya saja dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa bakat saudara yang lebih muda Shao juga sangat luar biasa. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk membuatnya meningkat pesat. Agaknya, ketakutan saudara muda Shao terhadap Ye Yuan bahkan lebih dalam daripada milikku. Jadi waktu 3 tahun ini, itu akan menjadi 3 tahun transformasi dari saudara muda Shao. Petik 2. Hanya setelah mendengar analisis Qin Tian melakukan ekspresi Qin Nantian sedikit mereda. Kepribadian Qin Shao, mereka sangat jelas dengan itu. Dia sangat ingin mengalahkan yang lain. Di bawah stimulasi perjanjian 3 tahun Ye Yuan, Qin Shao mungkin meledak dengan potensi yang akan membuat semua orang melirik sekilas. Bahkan jika bakat Qin Shao lebih rendah dari Ye Yuan, waktu hanya 3 tahun, dia benar-benar tidak akan ditarik terlalu banyak. Bagaimanapun, Qin Shao adalah 2 alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Perbedaan ini sama sekali bukan untuk apa waktu 3 tahun bisa menebus. Di Wumeng Academy, perjanjian 3 tahun Ye Yuan dan Qin Shao sudah menyebar seperti angin. Ketika Xie Jingyi mendengar berita ini, dia langsung mencari Ye Yuan. Ye Yuan, apakah Anda melakukan kesalahan? Anda jelas tahu bahwa Qin Shao adalah anjing top musim ini, Anda masih berani menyetujui hidup dan mati pertempurannya. Xie Jingyi berkata dengan putus asa setelah melihat Ye Yuan.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berani setuju secara alami karena saya memiliki kepastian. Beberapa, apakah kamu lembut di kepala? Xie Jingyi berkata dengan marah. Huhu, seperti yang dikatakan Qin Shao, jika aku ingin bangkit, aku harus melewatinya, rintangan ini. Selanjutnya, saya sudah tidak mengalami pertempuran seperti itu terlalu lama. Tantangannya membuatku bergidik dengan niat bertarung. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Sejak datang ke dunia Heavenspan, Ye Yuan selalu menunjukkan kepada orang-orang gambar yang lemah. Di sisinya, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Waktu beberapa lusin tahun ini, Ye Yuan hampir tidak pernah bertarung sebelumnya dalam arti sebenarnya. Sekarang, dia memahami metode kultivasi yang sangat mendalam dan saat ini juga memahami teknik bela diri yang sangat kuat. Pertempuran yang diatur Qin Shao memicu keinginan Ye Yuan untuk bertarung. Tapi kamu tidak bisa memperlakukan hidupmu sendiri sebagai lelucon juga. Jika Anda ingin bertarung, mengapa Anda harus menemukan Qin Shao? Dia akan segera melewati level kedua di Suo Tum. 3 tahun kemudian, kekuatannya tidak akan mencapai apa-apa. Xie Jingyi berkata dengan marah dan kecewa. Ye Yuan menatap Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum, kamu gemuk, masih punya pikiran untuk khawatir tentang aku. Jika saya tidak salah menebak, keluarga Anda mungkin sudah mengambil tindakan, bukan? Petik 2. Ekspresi Xie Jingyi tanpa sadar tersedak, dan dia berkata dengan malu, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Keluarga sudah memotong semua sumber daya saya. Orang-orang ini, benar-benar keterlaluan. Petik 2. Masih perlu menebak ini. Anda menusuk lubang besar, jadi sudah cukup bagus bahwa mereka tidak mengeluarkan Anda dari keluarga. Namun, Anda harus berhati-hati dengan paman ketiga Anda. Kata Ye Yuan. Xie Jingyi tersedak dan berkata, paman ketiga. Dia seharusnya tidak memiliki niat buruk, kan? Pada hari itu, alasan dia melakukannya juga seharusnya karena dia ingin menyelamatkanku. Petik 2. Ye Yuan berkata, itu selalu benar untuk lebih berhati-hati. Ada 5 juta batu esensi surgawi tingkat rendah di sini, Anda ambil dan gunakan dulu. Ayo temukan aku lagi ketika itu tidak cukup. Petik 2. Little Fati tertawa kecil dan berkata, kalau begitu Lord Fati, aku, tidak akan sopan. Saya tahu bahwa Anda kembali oleh menara harta karun Miriat dan adalah orang kaya. Hari ini, aku akan hidup darimu, raja ini. Petik 2. Melihat penampilan serakah Little Fati, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu tersedak. Pang ini juga terlalu sopan. Sejak saat itu, ada 2 orang gila lagi di makam pedang. Satu melecehkan diri sendiri dengan gila, satu terlatih dalam pedang dengan gila. Kali kedua memasuki makam pedang setelah perjanjian 3 tahun, Qin Shao berhasil melewati level kedua dan memasuki level ketiga. Dan kultivasi Ye Yuan juga memasuki mode gila. Setiap kali dia memasuki makam pedang, dia akan diselimuti luka dan memar sebelum dia mau keluar. Sebaliknya, hukum pedang Dao Qin Shao juga melonjak dengan cepat. Ye Yuan masih sama seperti sebelumnya, membuat dirinya sendiri memar dan luka setiap kali sebelum keluar dari makam pedang. Kemudian memulihkan diri selama beberapa hari dan masuk lagi, bilas dan ulangi seperti ini. Seni pedang gagal selesai untuk waktu yang lama, tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia sedang menunggu. Menunggu hari di mana air mengalir ketika saluran terbentuk. Disiksa begitu lama, bentuk dasar sudah secara bertahap terbentuk dalam pikiran Ye Yuan. Suatu hari, selama tahun kedua, Ye Yuan duduk di tingkat kedua lagi dan perlahan-lahan mengeluarkan pedang. Bab 1387 dia terbang. Cukup yakin, itu di sini lagi. Melihat Ye Yuan menarik pedang di layar cahaya, Zhao Qin mengungkapkan pandangan yang mengatakan itu seperti yang diharapkan. Sementara siswa-siswa di tingkat kedua Suo Tum semua melanda tidak masuk akal saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang Dao itu menghentikan semua kegiatan? Petik 2. Apakah ada kesalahan? Mungkinkah tingkat kedua makam pedang pecah? Petik 2. Ayo, ketika saya berkultivasi ke titik kritis, tiba-tiba hilang. Jangan bermain seperti ini. Petik 2. Hukum pedang Dao yang ganas di tingkat kedua makam pedang menjadi sangat jinak pada saat ini. Para siswa yang sedang berkultivasi kehilangan lawan mereka secara tiba-tiba. Ini membuat mereka bingung. Ekspresi Zhao Qin berubah ketakutan, buru-buru bergegas ke tingkat kedua makam pedang seperti panah. Siswa tingkat kedua mendengarkan, cepat dan evakuasi. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Zhao Qin berteriak di bagian atas suaranya. Terakhir kali, Guru Fan pergi ke dan menyaksikan kekuatan 10.000 pedang diluncurkan bersamaan. Kekuatan level kedua ini hanya akan lebih mengerikan. Setelah para siswa ini mengeluarkan pedang ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Murid-murid level 2 itu kebanyakan adalah murid-murid pelataran luar. Mendengar teriakan Zhao Qin, mereka tidak berani membuang waktu, buru-buru mundur.
Apa yang salah, Senior Apprentice Brother Zhao? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Setelah kelompok siswa mengundurkan diri, mereka segera mengepung Zhao Qin. Wajah Zhao Qin jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, jangan banyak bertanya. Hari ini, level kedua ini ditutup. Semua orang dilarang masuk ke dalam, aku akan pergi dan mengundang Guru Fan segera. Petik 2. Guru Fan bergegas sekali lagi setelah mendapatkan berita. Zhao Qin bertanya, Guru Fan, bagaimana menangani ini? Guru Fan sudah tidak seterkejut kali pertama. Dia bisa memastikan bahwa Ye Yuan memahami sesuatu di makam pedang. Guru Fan memikirkannya dan berkata, lupakan, biarkan dia. Tutup level kedua untuk saat ini. Orang lain tidak boleh masuk. Setelah Ye Yuan keluar, lalu biarkan orang masuk. Petik 2. Ya, guru penggemar. Tidak ada yang akan menduga bahwa penutupan ini adalah tahun plus. Qin Shao menerobos. Dia melewati level keempat. Ya dewa, kecepatan kultivasi Qin Shao ini juga terlalu menakutkan. Tingkat kemajuan ini tidak pucat dibandingkan dengan Qin Tian saat itu. Petik 2. Bakat Qin Shao masih sedikit lebih buruk dari Qin Tian. Tapi 3 tahun kerja kerasnya bahkan lebih jauh dari Qin Tian. Petik 2. Tepat menjelang perjanjian 3 tahun, Qin Shao, yang selalu mempertaruhkan nyawanya dan berkultivasi, akhirnya membersihkan tingkat keempat makam pedang. Tingkat keempat adalah jurang pemisah, karena hukum pedang Dao tingkat kelima semuanya adalah surga pedang lapis kedua, yang juga merupakan kekuatan hukum yang berhubungan dengan Heaven Glimpse Realm. Qin Shao yang berhasil melewati level keempat mengindikasikan bahwa hukum pedang Dao-nya sudah sepenuhnya melampaui pedang Dao lapis pertama. Dengan Grand Penyelesaiannya Grotto Realm Realm ditambah kekuatan hukum Grand Penyelesaian Sword Dao lapis pertama, mengatakan bahwa ia menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama tidak sedikit-sedikit berlebihan. Jadi ketika Qin Shao berjalan keluar dari makam pedang, kegemparan muncul sekali lagi. Qin Shao He, sudah setengah langkah surga Glimpse. Ini, apa yang masih ada untuk bersaing? Petik 2. Ya, pertempuran hidup dan mati ini, Ye Yuan akan mati tanpa keraguan. Qin Shao layak menjadi anjing top musim ini. Hanya 5 tahun dan dia sudah menyentuh ambang surga Glimpse Dewa. Petik 2. Perbedaan antara setiap bidang utama Divine Dao terlalu besar. Bagi para seniman bela diri yang ingin menyeberang dalam 1 langkah, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Setelah Grand diselesaikan seniman bela diri menghasilkan jejak pencerahan, itu akan membuat kerajaan melonggarkan sekali lagi, lautan surgawi berkembang lagi, mencapai setengah langkah Heaven Glimpse Realm dari sana. Tentu saja, ada juga orang-orang yang meminjam jejak pencerahan ini untuk naik ke surga dalam 1 langkah, secara langsung menerobos dunia besar. Tetapi orang-orang ini jarang. Dalam 3 tahun ini, Qin Shao dengan pahit membudidayakan pedang Dao dan akhirnya menghasilkan jejak pemahaman, melangkah keluar dari langkah penting ini. Perjanjian 3 tahun itu tiba dalam sekejap. Pada hari ini, arena bela diri Akademi Wu Meng booming dengan popularitas. Di koridor-koridor tribun, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang, hampir penuh sesak sampai air bahkan tidak bisa merembes masuk. 2 orang ini adalah 2 orang yang paling menarik perhatian di antara para siswa musim baru. Salah satunya adalah seorang jenius tak tertandingi secara pribadi menganugerahkan token pedang emas oleh Tuan Kota, Yang Mulia, menjadi murid atas nama. Sementara yang lainnya adalah lelaki masa kini yang membunuh putri keturunan keluarga Qin dan masih bisa selamat. Kekuatan Qin Shao, semua orang jelas. Tapi sampai sekarang, belum ada yang melihat Ye Yuan bergerak sebelumnya. Bagaimana kekuatannya, tidak ada yang tahu. Siapa yang kalian pikir akan hidup atau mati dalam pertarungan ini? Apakah masih perlu dikatakan, kekuatan Qin Shao adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. 3 tahun ini, kekuatannya meningkat pesat lagi. Pertempuran ini, Ye Yuan pasti sudah mati. Petik 2. Tapi Ye Yuan juga tidak bodoh. Karena dia setuju, mungkinkah dia memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Heh, kepercayaan diri apa yang bisa ada? Saya merasa bahwa dia terlalu percaya diri, berpikir bahwa dia dapat menentang surga. Saya mendengar bahwa dia masih belum berhasil mencapai Grotto mendalam tahap akhir. Tapi Qin Shao sudah setengah langkah surga Glimpse. Mungkinkah masih ada ketegangan dalam pertarungan ini? Petik 2. Banyak orang semua menebak hasil dari pertarungan hidup dan mati ini. Tetapi sebagian besar orang pesimis tentang Ye Yuan. Cukup banyak orang semua pergi ke tingkat kedua Swatum untuk melihat sebelumnya, ranah Ye Yuan masih berhenti di Grotto Profound tingkat menengah. Bahkan jika kartu truf Ye Yuan lebih menantang dari surga, itu juga tidak mungkin untuk Grotto mendalam tahap menengah untuk mengalahkan surga setengah langkah Qin Shao. Apalagi bahwa undang-undang pedang Dao Qin Shao sudah selesai Grand Surga lapis pertama. Pada saat ini, beberapa sosok perlahan berjalan keluar di tribun. Sekali pandang dan semua orang tahu mereka adalah orang yang sangat kuat.
Ini kepala keluarga-keluarga Qin, Qin Nantian. Tidak menyangka dia benar-benar datang sendiri. Petik 2. Heh, Ye Yuan membunuh putrinya, dia di sini untuk menyaksikan Ye Yuan terbunuh. Tapi di pihak Qin Nantian adalah Qi Fang yang dia pernah bertukar pukulan sebelumnya. Beberapa guru realiti dewa asal di akademi semua muncul di tribun. Qi Fang, kamu juga di sini untuk menyaksikan bagaimana Ye Yuan mati. Ketika Qin Nantian melihat Qi Fang, dia tidak bisa menahan mengolok-olok. Qi Fang tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Qin Shao benar-benar percaya diri. Bagaimana Anda tahu bahwa orang yang meninggal bukan Qin Shao? Petik 2. Qin Nantian tertawa keras dan berkata, di dalam Grotto Rilem-Rilem, apakah masih ada seseorang yang mampu memenangkan Qin Shao? Jika saya percaya ini, apakah Anda, Qi Fang, percaya? Petik 2. Qi Fang mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia sangat ingin mengatakan dia tidak percaya, tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Qi Fang benar-benar tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan setuju untuk pertempuran hidup dan mati yang tidak adil. Mungkinkah bocah ini benar-benar lelah hidup? Dia sudah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan tidak menerobos Grotto mendalam tahap akhir. Pertarungan ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Qin Nantian tersenyum dingin dan berkata, waktunya hampir tiba. Pang itu terus gagal muncul. Aku takut, dia melarikan diri dalam menghadapi bahaya, kan? Penatua Tong, Anda hakim pertandingan ini, Anda harus menilai dia kalah. Aula penegakan hukum Anda seharusnya tidak bias, kan? Petik 2. Nama Penatua Tong adalah Tong Shou. Dia adalah salah satu orang kunci di Aula penegakan hukum. Pertempuran hidup dan mati hari ini dikelola olehnya. Menurut aturan, begitu waktu telah tiba dan salah satu pihak dari pertempuran hidup dan mati tidak tiba, itu dianggap sebagai secara otomatis mengakui kekalahan. Aula penegakan hukum mereka harus melaksanakan hukuman mati pada pihak yang kalah. Tong Shou melihat waktu dan berkata, masih ada 7,5 menit. Jika Ye Yuan masih tidak datang, itu akan dianggap sebagai secara otomatis mengakui kekalahan. Petik 2. Tepat pada saat ini, gelombang keributan terjadi di kerumunan. Lihat, apa itu? Ya Dewa, Ye Yuan He. Dia benar-benar terbang. Mai, mataku gagal, kan? Petik 2. Bab 1388 Bintang Sundering. Kerumunan bergolak. Sebuah titik hitam kecil di cakrawala dengan cepat mendekati sisi ini. Siapa itu kalau bukan Ye Yuan? Dewaku, mungkinkah dia menerobos ke alam Lord Divine? Bagaimana dia bisa terbang di langit? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Grotto mendalam tahap menengah menerobos ke alam Dewa Suci dalam 3 tahun. Petik 2. Jika itu alam Dewa Surgawi, tekanannya juga sedikit terlalu kecil. Kalian, lihat di bawah kakinya. Penerbangan S-Sword. Petik 2. Ketika titik hitam kecil mendekat, orang-orang akhirnya dengan jelas melihat Ye Yuan dalam tampilan penuh. Di bawah kakinya, dia menginjak pedang. Ye Yuan sedang manuver pedang dan terbang. Ye Yuan mendekat dengan sangat cepat. Tapi semakin dekat dia, semakin kuat auranya. Orang ini menerobos. Pedang bermanuver sambil menerobos, ini. Orang-orang benar-benar bingung. Cara Ye Yuan untuk naik ke panggung benar-benar agak terlalu mencengangkan. Di tengah kerumunan, Little Fatih bergumam pada dirinya sendiri, berkata dengan nada tidak senang, orang ini juga terlalu mampu berpose. Cara naik ke panggung ini benar-benar sensasional. Petik 2. Dia melihat penampilan para siswi di dekat sana dan sangat iri pada ekstremnya. Pintu masuk Ye Yuan ke lapangan bermain terlalu keren. Saat ia terbang, ia dengan ganas melahap energi spiritual surga dan bumi, melempar surga di sekitarnya dan energi spiritual bumi di seluruh arena perang ke dalam pergolakan. Suara mendesing. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan akhirnya berhenti di seberang Qin Shao. Sementara pada saat ini, ranah Ye Yuan dengan tegas berhenti di Grotto mendalam tahap akhir. Permintaan maaf, saya membuat Anda menunggu lama, Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata kepada Qin Shao. Wajah Qin Shao jatuh, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh ketakutan. Ada lebih dari puluhan juta orang yang mengolah pedang di bawah langit. Tapi mereka yang mampu mencapai penerbangan manuver pedang, mungkin tidak ada satu dari sejuta. Mereka yang mampu melakukan ini, tidak ada yang tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pedang Dao. Jelas, pencapaian pedang Dao Ye Yuan sudah tak terduga. Aku juga tidak menunggu selama itu, jadi mari kita mulai. Ketakutan menakutkan, tetapi penampilan Ye Yuan niat bertarung kuat Qin Shao bahkan lebih. Tunggu sebentar, Qin Nantian berteriak. Alis Tong Shou berkerut, dan dia berkata, kepala keluarga Nantian, ada apa? Qin Nantian berkata, Ye Yuan belajar penerbangan manuver pedang, pertempuran ini tidak adil. Heh, kepala keluarga Qin, kata-katamu, Qi ini tidak mengerti. Penerbangan manuver pedang dipahami oleh Ye Yuan.
juga tidak curang, bagaimana pertarungan ini tidak adil? Qi Fang membuka mulutnya dan berkata pada waktu yang tidak tepat. Memang, bagi para seniman bela diri dunia Heavenspan di bawah alam dewa surgawi, meskipun kekuatan tempur mereka kuat, tidak mampu terbang, kelemahan ini sangat membatasi kekuatan tempur mereka. Begitu seniman bela diri mampu terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, ada keuntungan luar biasa bagi batas pertempuran dan menghindari gerakan pihak lain. Sekarang, Ye Yuan bisa terbang dengan pedangnya, dia hampir dalam posisi tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan casting Qin Shao, itu juga tidak lebih cepat dari penerbangan manuver pedang Ye Yuan. Qin Nantian juga tidak berharap bahwa Ye Yuan memberinya kejutan besar pada jam ke-11. Ini membuat kepercayaan dirinya sebelumnya segera runtuh. Qin Nantian mendengus dingin dan berkata, kekuatan Ye Yuan tidak baik, jika dia menggunakan penerbangan manuver pedang untuk terus bergerak tanpa henti, lalu bagaimana? Dengan begitu, bukankah pertarungan antara hidup dan mati ini harus berlangsung tanpa henti? Penatua Tong, saya meminta untuk melarang Ye Yuan dari menggunakan penerbangan manuver pedang. Petik 2. Qi Fang segera berkata, pertempuran hidup dan mati tidak membatasi metode apapun di tempat pertama. Selama itu adalah kekuatan sejati seseorang, tidak ada yang bisa berbicara di belakang mereka. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 tahun untuk memahami penerbangan manuver pedang, tetapi Anda mengatakan bahwa pertarungan itu tidak adil. Di mana logikanya? Selain itu, Ye Yuan jauh lebih rendah daripada Qin Shao di bidang kultivasi untuk memulai. Mengapa kamu tidak meminta Ye Yuan menjulurkan kepalanya dan langsung membiarkan Qin Shao memotong? Petik 2. Kedua orang itu masing-masing berpegang pada argumen mereka sendiri, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Sisi Penatua Tong juga mengalami dilema untuk sementara waktu. Baca bab selanjutnya di novelringan.com. Dia memikirkannya dan berkata, penerbangan manuver pedang memang belum pernah muncul sebelumnya dalam pertempuran hidup dan mati. Berbicara secara logis, penerbangan manuver pedang memang kekuatan Ye Yuan sendiri, tidak ada logika menempatkan pembatasan. Tapi kekhawatiran kepala keluarga Qin juga bukan tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala penatua dan mengundangnya untuk memutuskan. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Saya hanya akan melepaskan satu pedang. Jika dia bisa menghalanginya, aku akan mengakui kekalahan dan mengambil nyawaku sendiri. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan terdengar. Kata-kata Ye Yuan segera membangkitkan respons besar. Ekspresi Qin Nantian berubah niat, dan dia segera mengungkapkan ekspresi sangat senang. Sementara ekspresi Qi Fang juga berubah niat, tetapi alisnya menyatu erat. Tidak mungkin, bukan. Ye Yuan juga terlalu sombong, kan? Bahkan jika dia bisa terbang dengan pedang, kerajaannya jauh lebih buruk daripada Qin Shao. Petik 2. Terlepas dari apakah itu ranah atau pemahaman hukum, Qin Shao mencapai batas alam mendalam Grotto. Agar Ye Yuan ingin memenangkannya, bukankah dia harus memiliki kekuatan Heaven Glimpse Realm? Petik 2. Lelucon macam apa ini? Bahkan jika dia memahami penerbangan manuver pedang, itu juga tidak mungkin untuk mencapai kekuatan Heaven Glimpse Realm, kan? Petik 2. Dalam pandangan semua orang, Ye Yuan mengatakan hal itu hanya sombong sampai ekstrim. Kekuatan Qin Shao, semua orang sadar. Itu bisa dikatakan sebagai yang terkuat di bawah surga Glimpse. Pembicaraan besar Ye Yuan juga membual terlalu konyol. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak memiliki niat memosisikan. Dia hanya memahami satu gerakan. Dia sangat percaya diri dalam kepindahannya. Jika bahkan langkah ini tidak bisa berurusan dengan Qin Shao, dia hanya bisa pasrah pada nasib. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Setelah kejutan itu, Penatua Tong membuka mulutnya dan berkata, hanya melepaskan satu pedang, sepertinya kamu benar-benar sangat percaya diri dengan pedang milikmu ini. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Petik 2. Suaranya belum memudar ketika aura kuat Qin Shao meletus dengan ledakan keras. Penindasan kerajaan setengah langkah surga Glimpse menghapus langit dan menutupi bumi dan hancur menuju Ye Yuan. Mendering. Pedang panjang keluar dari sarungnya, cahaya dingin memancarkan segalanya. Itu Grand Chain Sword Void. Qin Shao dia benar-benar telah menumbuhkan Grand Chain Sword Void selama ini. Betapa kuatnya kekuatan hukum. Petik 2. Ye Yuan bermain besar kali ini. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Qin Shao sebenarnya telah lama mengembangkan salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, Grand Chain Sword Void. Petik 2. Heh, orang yang sombong secara alami memiliki surga untuk dinikmati. Sebuah grotto mendalam tahap akhir benar-benar berani memberitahu Qin Shao bahwa dia hanya melepaskan satu pedang. Saya ingin melihat bagaimana dia memblokir pedang ini. Petik 2. Saat Qin Shao bergerak, semua orang segera mengerti. Grand Chain Sword Void sama dengan Tai Yi True Deeper Fist, salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi Wu Meng Academy, kekuatannya luar biasa.
Menilai dari serangannya, Grand Chen Sword Void ini jelas sudah dipupuk ke ranah penyelesaian tingkat pertama. Untuk sesaat, seluruh arena bela diri bersilangan dengan energi pedang. Hukum pedang Dao yang kuat menimpa Ye Yuan. Pedang yang bagus, tidak sia-sia bagiku untuk mengatur pertempuran denganmu. Qin Shao, Anda tidak mengecewakan saya. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat Chaos Heaven Opening Sword Art yang aku buat di Sword Tomb. Petik 2. Melihat kekuatan kuat Qin Shao, niat bertarung Ye Yuan langsung tersulut. Ye Yuan memahami selama 5 tahun di Sword Tomb. Dalam 5 tahun ini, dia tidak tahu berapa banyak cungkil yang diiris di tubuhnya, menderita luka yang begitu parah, dan menanggung penderitaan yang luar biasa. Sekarang, dia akhirnya menciptakan teknik bela diri pedang Dao yang menjadi miliknya. Ye Yuan menamakannya Chaos Heaven Opening Sword Art. Dengan pemusnahan jahat muncul, Ye Yuan menunjuk ke langit dengan pedangnya. Sebuah deretan deras dan deras menuju langit. Mulut Ye Yuan dengan ringan meludahkan dua kata, Sundering. Bintang. Bab 1389 tidak terduga. Seni pedang yang kuat. B terlalu kuat. Aura Ye Yuan sebenarnya tidak lebih buruk dari Qin Shao. Petik 2. Tapi, Ye Yuan baru saja menembus Grotto mendalam tahap akhir, bagaimana dia bisa menampilkan seni pedang yang begitu kuat. Saat Sundering Stars muncul, ekspresi semua orang berubah. Qin Nantian tiba-tiba berdiri, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan ngeri. Grand Chen Sword Void sudah menjadi teknik bela diri paling puncak dari Akademi Wumeng. Dari mana asalnya ini? Qin Nantian berkata dengan sengit. Kejutan Qi Fang tidak kalah sedikit dari Qin Nantian. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya menakjubkan dengan bakat alkimia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga tidak akan terlalu kuat. Selama ini, Ye Yuan selalu berada di bawah perlindungan Myriad Treasure Tower. Tidak ada yang melihat sebelum Ye Yuan benar-benar mengambil tindakan. Tidak ada yang akan mengira bahwa saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi. Saya sepertinya telah mendengar Ye Yuan mengatakan barusan, langkah ini adalah ciptaannya sendiri. Ini. Langkah ini, Bintang Sundering, jauh lebih kuat dari Grand Chen Sword Void. Seru seorang guru dari akademi. Bakat Martial Dao yang benar-benar menakutkan, untuk benar-benar dapat memahami teknik bela diri yang mengerikan. Bakatnya bahkan lebih besar dari Qin Tian, kata orang lain. Qin Tian juga terpana oleh pedang Ye Yuan ini. Dia akhirnya mengerti pada saat ini apa yang Ye Yuan lakukan di makam pedang saat itu. Kemampuan pemahaman orang ini terlalu menantang surga. Saat Sundering Stars dilepaskan, Qin Shao merasakan tekanan luar biasa juga. Dia menggertakkan giginya dan mendesak esensi surgawi dengan heboh. Pedang ini tidak memungkinkannya untuk menahan sedikit pun. Grand Chen Sword Void, membunuh. Sebuah hantu pedang panjang besar terkondensasi dan menikam lurus untuk Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah niat, pedang pembasmi jahat ditebang mengikuti momentum. Kekuatan yang dengan paksa membelah Gunung Hua, 1. Potongan ini sangat menakutkan. Hukum pedang Dao yang kuat terkondensasi dan tidak menghilang, hampir membagi seluruh ruang menjadi dua. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Ledakan. Dua kuat hingga kekuatan ekstrim hukum bertabrakan bersama, mengguncang susunan besar yang protektif hingga mengguncang. Para siswa di tribun hampir tidak bisa berdiri. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa pertukaran dua siswa Realoto mendalam Grotto benar-benar akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, ekspresi Qin Shao berubah, seteguk darah segar tiba-tiba keluar dengan liar. Hantu pedang panjang itu tidak bertahan lama di bawah kecepatan dan keganasan bintang-bintang Sundering sebelum membelah menjadi dua, lalu menghilang sepenuhnya. Kekuatan residu Sundering Stars masih tersisa, membelah menuju Qin Shao. Qin Shao sudah selesai. Langkah Ye Yuan ini terlalu kuat. Bintang Sundering, langkah ini mendominasi. Petik 2. Kerumunan di tribun berseru kaget, sepertinya sudah melihat adegan celaka Qin Shao terbelah menjadi dua. Tapi tepat pada saat ini, sosok Qin Shao tiba-tiba menjadi tidak jelas. Ledakan. Kekuatan Sundering Stars yang tersisa langsung dipotong pada Grand Array Pelindung, mengejutkan semua orang di tribun bergoyang sekali lagi. Ini langkah God Bewildering. Ya Dewa, Qin Shao bahkan mempelajari langkah Dewa Bewildering. Seseorang berteriak kaget. God Bewildering Step adalah salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, teknik gerakan yang sangat mendalam. Semua orang tidak berharap bahwa Qin Shao sebenarnya belajar 2 keterampilan akademi tertinggi.
Dalam sekejap bahaya yang akan terjadi sekarang, Qin Shao dengan paksa mengerahkan langkah Bewildering Dewa, secara sempit menghindari kekuatan potongan ini. Namun, kondisi Qin Shao sangat buruk. Tubuhnya saat ini terlatih-latih di kakinya, hampir tidak dapat berdiri lagi. Meskipun ia menghindari area vital, kekuatan hukum yang dipicu oleh Sundering Stars masih sangat melukainya. Qin Shao sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Retak, retak, retak. Di tribun besar, ekspresi Qin Nantian tiba-tiba berubah, buku-buku jarinya pecah. Pedang Ye Yuan ini bisa dikatakan telah menghancurkan dua keterampilan akademi tertinggi Wu Meng Academy. Meskipun tidak membunuh Qin Shao, tidak akan ada perubahan pada kesimpulan juga. Pengeluaran Ye Yuan sangat besar, tapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, sementara Qin Shao tidak berbeda dari menunggu kematian. Pertempuran hidup dan mati ini, hasilnya sudah tanpa sedikit pun ketegangan. Qin Nantian menyematkan harapan tinggi pada Qin Shao untuk menghabisi Ye Yuan dalam pertarungan ini. Tetapi tidak berharap bahwa keterampilan Ye Yuan mengejutkan semua, mengalahkan Qin Shao dengan Sundering Stars. 3 tahun menunggu menjadi sia-sia. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Sampah. Qin Nantian tidak bisa tinggal lagi. Dia mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia merasa bahwa wajah keluarga Qin telah benar-benar dibuang oleh Qin Shao. Keluarga Qin seperti matahari siang, tetapi sejak berlari ke Ye Yuan, sepertinya mereka menabrak dinding di mana-mana. Ini membuatnya sangat sedih. Sayang sekali, Qin Shao sangat berbakat, tetapi dia benar-benar harus jatuh di sini. Dia benar-benar jenius yang langka. Jika dia benar-benar melanjutkan berkultivasi, prestasinya mungkin tidak lebih buruk dari Qin Tian. Sayang sekali, dia bertemu Ye Yuan, petik 2. Ye Yuan benar-benar terlalu menantang surga. Dia sebenarnya menciptakan teknik bela diri, mengalahkan dua keterampilan akademi tertinggi. Dalam sejarah bertahun-tahun Wu Meng Academy, mungkin tidak ada yang bisa mencapainya, kan? Petik 2. Hukum langit lapis pertama Ye Yuan Sword Dao sepertinya belum lengkap, tapi dia bisa mengalahkan Qin Shao dengan Sundering Stars gerakan ini. Dapat dilihat bahwa pemahamannya tentang pedang Dao sangat dalam sampai sejauh mana. Petik 2. Para jenius itu terhormat, terutama Qin Shao, kejeniusan semacam ini di antara para jenius. Kekalahannya membuat siswa lain merasa kasihan. Namun, para jenius juga sedih. Mereka harus saling membunuh untuk mencapai Dao. Sayangnya, Qin Shao menabrak Ye Yuan. Kalau tidak, dia bisa memancarkan kemegahan. Lakukan, lakukan, aku sudah tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Aku kalah. Petik 2. Qin Shao menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menikam pedang panjang ke tanah, dengan kuat menguatkan dirinya dan tidak jatuh. Dia bisa kalah, tetapi dia tidak ingin kalah dengan cara yang tidak terhormat. Setidaknya, 3 tahun ini, dia sudah melakukan yang terbaik. Perasaannya saat itu benar, Ye Yuan memang musuh masa depannya yang tangguh. Hanya saja Qin Shao tidak pernah menyangka bahwa hari ini tiba begitu cepat. Dari ujian masuk sampai pertempuran hidup dan mati sekarang, hanya 5 tahun telah berlalu. 5 tahun hanya satu jentikan jari, tapi Ye Yuan sudah menyusul dari belakang, benar-benar melampaui dirinya. Adegan Qin Nantian menjentikkan lengan bajunya dan pergi, Qin Shao membawanya ke pemandangannya. Hatinya sudah seperti abu mati. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa mendapatkan salam dari keluarga Qin. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membunuhmu. Anda adalah lawan yang layak dihormati. Selanjutnya, Anda berbeda dari anggota keluarga Qin lainnya. Petik 2. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan salah dengar, kan? Petik 2. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tidak bisa didamaikan, bagaimana dia bisa membiarkan Qin Shao pergi? Ya, Qin Shao tidak menahan sedikit pun sekarang dan sudah bertujuan untuk membunuh Ye Yuan. Aku tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar ingin melepaskannya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tertegun. Keputusannya ini melebihi harapan semua orang. Aturan pertarungan hidup dan mati masih berlaku sampai satu pihak meninggal. Tetapi jika pemenang bersedia untuk menyelamatkan pihak lain secara alami bisa bertahan. Kecuali, biasanya, kedua pihak yang mengatur pertarungan hidup dan mati pasti memiliki kebencian yang mendalam, ingin membunuh pihak lain dan kemudian bersyukur. Situasi seperti Ye Yuan dan Qin Shao sangat langka. Hahaha,
Apakah kamu mengasihani aku? Aku, Qin Shao, tidak perlu disayangkan orang. Petik 2. Qin Shao menatap langit dan melolong, tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah lautan kesadarannya sendiri. Bab 1390 belum selesai. Mendering. Ye Yuan menunjuk jari pedang keluar, langsung mengetuk pedang panjang Qin Shao terbang. Ye Yuan, apa artinya ini? Jika aku ingin mati, mungkinkah kamu bisa menghentikannya? Qin Shao meraung Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, bahkan tidak bisa mengalami sedikit kemunduran ini. Dunia Heavenspan sangat besar. Jenius muda yang lebih kuat dari saya dan Anda lebih dari sekadar sekolah ikan paus yang menyeberangi sungai. Jika semua orang seperti Anda, 1000 nyawa juga tidak cukup untuk mati. Jalan bela diri itu sulit, tidak mencapai akhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Berbicara sedikit tentang hidup dan mati, itulah tindakan pengecut. Saya tahu apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Seberapa banyak fitnah yang bisa Anda pertahankan adalah berapa banyak pujian yang dapat Anda tanggung. Kamu akan berkata sampai di sini, hidup dan mati adalah urusanmu sendiri. Ingin hidup, ingin mati, Anda memutuskan sendiri. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Seluruh tubuh Qin Shao bergetar. Jelas, dia saat ini berjuang keras di dalam. Dia perlahan-lahan berjalan di depan pedangnya yang panjang, mencengkeram gagang pedang, tetapi menunda mengambil tindakan apapun. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, arena bela diri sudah lama kosong. Dia akhirnya mengambil pedang panjang dan pergi dengan sunyi sepi. Seorang tokoh memblokir jalannya. Kamu pengecut, seseorang yang gagal tidak memiliki alasan untuk hidup di bumi ini. Suara dingin Qin Tian datang. Qin Shao tidak menatapnya, dia hanya berkata dengan tenang, untuk hidup terus membutuhkan keberanian yang lebih besar. Aku ingin menjadi kuat. Petik 2. Lemah selamanya lemah. Jalur pembangkit tenaga listrik selalu untuk tidak pernah berhenti maju, sementara Anda telah berlari ke darat. Kata Qin Tian. Qin Shao perlahan mengangkat kepalanya, bertemu mata Qin Tian, dan berkata dengan tenang, akan datang hari di mana aku akan melampaui kamu. Qin Tian tersenyum tipis dan berkata, hari ini tidak akan pernah tiba. Kamu, tunjukkan dirimu dengan baik. Petik 2. Melihat Qin Tian dengan matanya, tatapan Qin Shao adalah perusahaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Sejak muda, ini adalah pertama kalinya dia berani menatap Qin Tian di mata seperti ini. Qin Shao belum pernah begitu bersemangat untuk mengalahkan Qin Tian sebelumnya. Dia berjuang untuk keluarga Qin, tetapi yang dia dapatkan adalah sampah. Dia ingin membiarkan orang-orang keluarga Qin melihat bahwa pilihan mereka salah. Di kediaman keluarga Qin, Qin Nantian saat ini sedang marah besar. Sampah itu sebenarnya tidak bunuh diri. Dalam pandangan saya, dia berkolusi dengan Ye Yuan itu. Qin Nantian meraung marah. Ketika Wang Song mendengar itu, dia buru-buru berkata, Paman Qin, tidak ada tanpa kemungkinan ini. Kalau tidak, mengapa mereka membuat perjanjian 3 tahun ini? Kemungkinan, mereka sudah lama merencanakannya dan ingin mempermalukan keluarga Qin. Qin Shao merasa bahwa bakatnya tidak kalah dari milik saudara Qin Tian, dan merasa bahwa alokasi sumber daya keluarga tidak adil. Karenanya, dia menyimpan kebencian di hatinya, itu juga tidak mustahil. Petik 2. Di mata orang-orang tercela, pola pikir orang lain juga kotor. Wang Song menangkap peluang ini dan langsung menjatuhkan batu ke sumur. Tapi kata-katanya sangat meyakinkan, terutama pada paruh kedua. Ekspresi Qin Nantian berubah, dan dia bahkan lebih marah dengan kemarahan. Dia berkata dengan dingin, mulai hari ini, segera hentikan semua pasokan sumber daya ke Qin Shao, dan singkirkan orang tuanya ke kota Wuxiang. Hidup dari kami sambil diam-diam membantu orang lain, keluarga Qin menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkannya dengan sia-sia. Petik 2. Tatapan Qin Tian berkedip di samping tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Song terus berbicara, Paman Qin, Ye Yuan ini benar-benar karakter yang menyusahkan. Jika kita membiarkannya tumbuh tanpa pengawasan, mungkin tidak akan ada yang mampu menahannya di masa depan. Petik 2. Qin Nantian mengangguk, sangat merasakan hal itu juga. Terlepas dari apakah atau tidak Qin Shao hidup dari mereka sementara diam-diam membantu orang lain, bahwa bintang sundering bergerak Ye Yuan benar-benar mengejutkan semua orang. Di antara mereka termasuk dia, Qin Nantian. Sebelum hari ini, jenius nomor Wumeng ibu kota adalah putranya, Qin Tian. Tapi setelah hari ini, gelar jenius nomor satu ini sepertinya harus diubah pemiliknya. Qin Nantian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Ye Yuan ini harus mati.
Wang Song memikirkannya dan berkata, ingin membunuh Ye Yuan, pengadilan peleburan 100 kota adalah kesempatan terbaik. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggunya naik ke pengadilan dalam, dan mengambil tindakan ketika dia pergi untuk menjalankan misi. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Ye Yuan akan meningkat sampai tidak tahu sejauh mana lagi. Petik 2. Menonton menyelesaikan pertempuran ini, Qin Nantian hanya merasa kesal, tetapi Wang Song takut konyol. Wang Song dan keluarga Qin berjalan berdekatan, kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 tahun dan melampaui Qin Shao dalam semua aspek. Begitu dia menerobos ke surga Glimpse Dewa Alam, berurusan dengannya, Wang Song, hanya menangkap dengan mudah. Mata Qin Nantian berbinar, dan dia berkata, saya lupa tentang itu jika Anda tidak menyebutkannya. Masih ada beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk percobaan peleburan kota 100 lagi. Ingin membunuh Pang ini adalah waktu terbaik. Namun, masalah Ye Yuan perlu diselesaikan. Anda semua memberitahu murid-murid keluarga Qin di akademi untuk tidak pergi mencari masalah dengan Ye Yuan beberapa tahun ini. 2 tahun ini, keluarga Qin dan Ye Yuan telah menjadi pembicaraan di kota. Ingin mengambil tindakan, kami pasti akan ditargetkan. Saya akan mengatur masalah ini. Anda semua pergi. Petik 2. Beberapa tahun ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah terkenal. Mengalahkan Qin Shao kali ini, ketenaran Ye Yuan tidak tertandingi untuk beberapa waktu, menjadi orang terbaik saat ini di puncak kekuasaannya di Akademi Wumeng. Anjing teratas ditarik ke bawah, hal semacam ini, bukan karena itu tidak terjadi sebelumnya di masa lalu. Tapi secepat musim ini, itu masih pertama kalinya dalam sejarah. Aku benar-benar tidak berharap bahwa tidak hanya latar belakang Ye Yuan ini yang solid, kekuatannya sendiri sebenarnya sangat kuat juga. Langkah Sundering Stars itu sungguh luar biasa. Pada saat itu, dipisahkan oleh arai besar, aku bahkan bisa merasakan kekuatan dari gerakan itu. Petik 2. Satu pedang dengan paksa mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi. Aku berkata, akankah langkahnya ini direkrut oleh akademi sebagai keterampilan akademi tertinggi ke-7? Petik 2. Sangat mungkin. Setelah itu menjadi keterampilan akademi tertinggi ke-7, Ye Yuan kemungkinan akan menjadi anggota Hall of Fame termuda dalam sejarah Wumeng Capital City. Petik 2. Pada saat ini, di depan Ye Yuan adalah seorang pria tua yang sangat cerdas. Orang tua ini bukan orang biasa. Dia adalah tangan kanan Tuan Kota Wumeng, juru mudi Wumeng Academy yang sebenarnya, Wen Yiyang. Tuan Kota Wumeng hanyalah kepala nominal akademi. Biasanya, dia tidak menjalankan banyak hal. Sementara Wen Yiyang ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas operasi akademi. Ye Yuan, sebenarnya, ketika Anda berada di ujian masuk, saya sudah memperhatikan Anda. Anda memiliki potensi besar, Wen Yiyang berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas pujian kepala akademi. Wen Yiyang sedikit terpana. Dia agak terkejut dengan ketidakpedulian Ye Yuan untuk mendukung dan mempermalukan. Jika siswa biasa mendapat pujian seperti itu dari mereka, mereka pasti akan bersemangat sampai mereka tidak tahu harus berkata apa. Tapi Ye Yuan tidak tampak sedikit bersemangat. Wen Yiyang menemukan bahwa bagi Ye Yuan untuk dapat menciptakan bintang sundering, teknik bela diri semacam ini, itu memang bukan kebetulan. Huhu, pergerakan bintang sundering itu adalah apa yang kamu pahami dari Suatum? Wen Yiyang juga tidak bertele-tele, bertanya langsung. Betul. Murid dipahami dengan pahit di tingkat pertama dan kedua makam pedang selama 5 tahun, akhirnya menciptakan teknik bela diri ini, menamakannya Chaos Heaven Opening Sword Art. Bintang sundering ini adalah langkah pertama. Namun, itu belum lengkap. Petik 2. Tatapan Wen Yiyang berubah niat dan dia berkata dengan terkejut, belum selesai. Satu pedang mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi, dan itu sebenarnya masih versi yang tidak lengkap. Ketika langkah ini selesai, seberapa besar kekuatannya? Ye Yuan mengangguk dan berkata, makam pedang memang tempat yang hebat untuk memahami pedang, luas dan mendalam. Ye Yuan ini dipahami dengan pahit selama 5 tahun dan hanya mencapai tingkat kedua juga. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk melengkapi pedang Dao Surga lapis pertama. Petik 2.